Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman penonton setia channel YouTube Minang Yes, dimanapun berada, baik yang ada di kampung maupun yang di rantau, bahkan yang berada di luar negeri. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat selalu, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rezekinya selalu dilancarkan. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Hari ini Kamis tanggal 31 Maret 2022, kita kembali update pengerjaan jalan tol pada Pekanbaru sesi 1 Padang Cincin, tepatnya di kawasan Tanjung Basung 2, Korong Kelok Licin, Nagari Sungai Bulu Utara, Kecamatan Batanganai, Kabupaten Padang Pariaman. Tepatnya di STA 10.000 plus 500, sudah satu bulan kita tidak ke sana, mudah-mudahan sekarang sudah dimulai pengerjaan tol di kawasan tersebut. Ya, ini adalah jalan akses menuju lokasi pengerjaan tol ya teman-teman. Jaraknya sekitar 1 km dari jalan Padang Bukit Tinggi. Kita masuknya tadi di Simpang Tanjung Pasar Usang. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di lokasi tol di kawasan Tanjung Basung 2, Korong Kelok Licin, Nagari Sungai Bulu Utara, Kecamatan Batanganai. Ya, seperti kita lihat bersama bahwa masih belum ada aktivitas pekerjaan tol sama sekali di kawasan ini. Padahal lahan tol di sini sudah dibayarkan ganti rugi lahannya beberapa waktu yang lalu. Kita tidak tahu kenapa, mungkin saja setelah selesai pengerjaan tol di Kali Air STA 7 sampai STA 9 plus 600 akan berpindah pengerjaannya di kawasan ini. Ya, kita doakan saja ya teman-teman. Ya, seperti kita lihat di sini sudah banyak sekali tertumpuk beton untuk dinding jalan tol, beton untuk pembatas jalan ataupun road barrier beton, dan juga ada girger untuk pembuatan underpass di kawasan ini. Ya, ini adalah batas akhir lahan tol di kawasan ini yang baru bisa digarap. Ini adalah STA 11.000 plus 100. Ke ujungnya sana adalah arah utara, adalah Nagari Boyan ya teman-teman. Jadi perlu juga kami sampaikan bahwa pengerjaan tol Padang Secincin ini terputus-putus tergantung dari lahan yang sudah dibebaskan. Seperti pengerjaan tol di Korong Kali Air dari STA 7 sampai STA 9 plus 600. Nah, sekarang di sini di STA 10.000 plus 500 nanti tersambung lagi di STA 13 di Nagari Boyan. Kita tentu berharap mudah-mudahan pengerjaan tol Padang Secincin ini bisa terus dikebut agar bisa segera cepat selesai.
kita lihat juga rumah salah satu warga yang sudah mulai dibongkar karena masuk dalam kawasan pengerjaan tol. Oke teman-teman dan Nusana Sadonyo, cukup sekian dulu video dari kami mengenai update terbaru pengerjaan tol Padang Secincin di kawasan Tanjung Basung 2, Kelok Licin, Nagari Sungai Bulu Utara di STA 10.000 plus 500 sampai dengan STA 11.000 plus 100. Semoga pengerjaan tol di kawasan ini bisa segera dimulai lagi. Oke teman-teman dan Nusana Sadonyo, karena akan memasuki bulan suci Ramadan, Talantuang kanaya, tasingguang katurun, ko ado upe jepuji, kato nan talompe, mulik nan talonsong. Kami sekena kru channel YouTube Minang Yes, jalannya urang awak mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Semoga amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.